adalah anime One Piece ya. Karakter utamanya adalah Luffy, si calon raja bajak laut. Di sini ada Bobo Boy, ada Alphabet Lore, ada Panda, ada T-Rex dan kawan-kawan ya. Segitu-gitu aja sih. Pesertanya juga cupu-cupu ini ya. By the way, di sini aku pakai Luffy yang versi biasa dulu. Kita tonjok. Oh my god, sama seperti di animenya, dia memiliki kekuatan karet buah iblis Gomu Gomu no Mi yang katanya sekarang menjadi Hito-Hito no Mi. Ya, iya kah? Model nikah kan Hito-Hito no Mi ya. Oke, kita akan membasmi mereka semua, kita bantai mereka semua ya. Oke, di sini ada apa ini? Bobo Boy apa ini? Halilintar ya. Ya, Bobo Boy Halilintar dan Slenderman kita tonjok. Ah, mati kau. Oke guys, sangat seru sekali ini, Pak. Masih Luffy versi biasa ya. Sabar ya, nanti kita pakai gear pipe-nya kalau ada monsternya. Oke, kita bantai lagi satu ini. Dan lumayan jago kau, tapi kau tidak ada apa-apanya dibandingkan calon raja bajak laut. Mati kau. Oke. Kita sudah membantai semua peserta, seharusnya akan muncul di sini. Wait. Apa itu? Ada tiba-tiba ada suara aneh. Wait, apa itu? Loh. Mana dia? Ada Kaido di game Stumble guys. Oh my god, ada Yonko Kaido guys. Wow, kita akan melawan Kaido. Ini akan jadi pertarungan epic antara Luffy melawan Kaido. Dan nanti kita akan gunakan gear pipe ya. Kita lawan versi biasa dulu guys. Apakah mempan serangan kita? Oh my god. Sekali serang. Kau, undang. Kita serang lagi guys, masih belum itu. Oke, masih bisa Luffy. Ayo maju. Gomu no. Tidak mempan dong. Keras sekali kulit Kaido nih, dikenal sangat keras. Oh my god. Karena dia sisik naga, guys. Oh. Mati kah kita? Wah, mati. Oh, belum dong. Masih bisa dong. Oke, belum guys. Ini belum berakhir ya. Oke, kita akan melakukan serangan lagi. Oke, ini dia. Let's go, Luffy. Oh my god. Kita diserang bertubi-tubi, guys. Kayaknya kali ini kita mati deh. Kita harus cepat-cepat berganti ke gear pipe ini kita ya. Kita lihat perubahan gear pipe-nya. Oke, ini dia, guys. Luffy-nya udah KO ya. Dan kita akan lihat perubahan gear pipe-nya. Apakah dia langsung berubah? Oh my god. Monkey di Luffy dengan Gear 5. Oke, ini gear terbarunya dan tentu saja kita akan mengalahkan Kaido ya. Kita akan bantai Kaido menggunakan Gear 5 ini. Oh my god, keren banget, sangat mirip seperti yang ada di animenya. Ya beda sih, tapi agak mirip lah ya. Namanya di game Stumble Guys ini udah paling keren guys. Kaidonya aja real banget gitu loh. Oke, kita langsung guys, kita hadapin dia. Kita akan bantai si Kaido ini. Mempan kali ini guys, menggunakan serangan Gear 5. Apalagi. Oh, keren banget guys. Keren banget, ini mirip banget ya. Jadi tingkahnya kayak happy-happy gitu. Kalau kalian tidak nonton animenya, kalian mungkin tidak paham. Tapi seperti inilah bentuk Gear 5 dari Luffy. Jadi dewa matahari ya dia ya. Pembawa kebebasan itu. Oh my god, bisa jadi raksasa. Oh, sama persis seperti di animenya guys. Walaupun belum keluar animenya ya. Oh. Sekali tendang langsung KO si Kaido. Oh my god, kita berhasil mengalahkan Kaido kah? Oh my god. Naga guys, Kaidonya berubah jadi naga. Oh my god, ini terlalu real ini. Game Stumble guys, apa ini? Kaidonya real naga guys. Ada naga dong. Naga Kaido. Oh my god. What? Wah, aku sangat-sangat speechless sekali guys. Oh, bisa mengeluarkan apa itu namanya? Jurusnya apa guys? Aku lupa jurusnya serangan apinya Kaido ya. Oke, dia menyerang kita, kita terkapar. Tapi tenang guys, ini Gear 5 ya, tidak mungkin kalah. Bahkan ya di komiknya sudah, di manganya sudah menang ya Luffy ya. Oke guys, aku pengen menjadi raksasa, lebih raksasa lagi daripada ini.
Dan hai hai Kaido, bukankah badanmu besar? Kita membuat Kaido terlihat sangat kecil karena Luffy Jirpak ini bisa jadi raksasa. Tumbang guys. Mati dia. What? Kita berhasil mengalahkan Kaido versi naga ini dalam satu kali serangan saja, yang mana serangan ini sangat-sangat epic sekali guys. Gila banget ya, keren banget, dan skin favoritku saat ini. Runcingan pada pada bagian sampingnya lah ya. Apanya sih ini namanya sih guys, aku udah tahu juga ya. Pokoknya di samping-sampingnya itu ada duri-durinya gitu, kulit-kulit kerasnya. Dan ya kayak gini guys, kita akan menelan semua peserta-peserta yang ada di map rahasia Stumble guys. Kita makan semuanya karena ini bentukannya raksasa ya. Jadi dia bukan ular kecil gitu, ini bisa menelan peserta-peserta saking besarnya. Tapi ini masih bisa dipakai di pipot push sih. Jadi kita langsung saja ke pipot push. Oke, everybody. Pesertanya lumayan banyak guys. Ini kita makan semua ini. Oke, menyeramkan. Sangat-sangat menyeramkan. Oke, kita makan mereka semua guys menggunakan skin ular. Oke, kita makan gak sih itu? Bisa. Wah, gila ini kayak main cacing guys. Ini kayak main worm ini. GG guys. Wah, seru ini. Kita makan lagi. Lagi. Ini menyeramkan ini guys. Ularnya GG nih ya. Ditelan gitu langsung dong, gak digigit guys. Biasanya ular kobra digigit dulu ya, dibinasakan dulu dia baru dimakan. Ini enggak, ini langsung sekali teguk ini dia. Seperti ular anaconda nih. Oke, kita makan. Ini lagi tinggal satu lagi guys. Abis semuanya dimakan coy. Apa ini? Monster apa ini? Ada Upin Ipin, ada Tayo, ada Thomas. Macem-macem dia sama ular purba ya. Kita telan gak guys? Kita telan lah ya, atau kita tabrak aja nih. Oke, maju kalian semua. Maju kalian. Takut kan kalian kan? Kok dia berani-beraninya datang ke kita gitu loh. Ini ular loh ini. Oke, kita makan guys. Kita coba kita makan ya. Bisa dimakan. Upin Ipin mati. Gede banget ini si Tayo ini. Kita makan juga. Bisa juga dong. Wow. Kita makan lagi nih. Nyam. Oke, kita berhasil memakan semua monster-monster peserta Boboiboy, semua dimakan. Masih ada Skibidi di toilet. Ini jadi cemilan ini, makanan penutup ini. Dilewatin gitu aja, makan aja semua. Oke, saatnya kita lompat ke sini. Nice, saatnya kita lompat. Honda perlu lompat ya? Langsung aja ya, enggak perlu lompat ya gitu ya. Oke, langsung aja kita merayap-rayap. Ini masuk kepalanya doang ini, ke garis finish ini, oke? Oke, kita akhirnya berhasil mendapatkan crown menggunakan skin ular ini. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton. Apakah di map kota tadi tampaknya seru ya? Kalau kita bertarung di kota tadi menggunakan... Pipot bus guys! Kenapa malah pipot bus? Aneh banget. Kukira bakal, oh my god, padahal aku sudah bawa skin Boboiboy yang bisa berubah menjadi Ultraman guys. Tapi ini kenapa mapnya malah di pipot push? Apakah kita akan bertemu monster mata satu lagi di sini ya? Oke, kita cek dulu ya, siapa tahu ada Godzilla-nya di sini. Kalau tidak ada, kita akan ulang dan kita akan mencari Godzilla-nya di map kota terbengkalai tadi. Tapi kita cek dulu di sini kali ya, siapa tahu aja ya kan, siapa tahu aja kan. Ya, sebelumnya sih aku tidak pernah bertemu Godzilla di map ini ya, map pipot push. Biasanya aku bertemu dengan monster mata satu, monster Dajjal atau Genki. Dan biasanya juga aku bertemu dengan Ultraman-Ultraman yang baik dan ada yang jahat juga. Tapi kali ini kita coba aja, siapa tahu Godzilla beneran yang ada di map pipot push ini ya. Kita cek aja dulu guys. Oke. Belum ada tanda-tanda pergerakan apa-apa guys. Sekeliling masih aman dan... Ada finishnya juga ya. Maksudku biasanya kan ada rintangannya gitu. Godzilla beneran dong.
Wah, it's real ya. Dugaanku ternyata benar. Kita kabur dulu, guys. Kita akan berubah di sini ya nanti ya. Sabar, guys. Kita hindari dulu serangan Godzilla yang mengerikan ini, guys. Kita akan bertarung melawan Godzilla. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat epik antara Godzilla melawan Ultraman Boboiboy kita. Nah, di sini ya. Sabar, guys. Kita berubah. Ini dia perubahannya, guys. Ultraman Boboiboy. Wow. Ini keren banget perubahannya. Kita langsung berhadapan dengan Godzilla yang bisa terbang di atas langit ini ya. Ya, kita akan serang di menyerang duluan dia, guys. Nantangin kita langsung tendangan taekwondo itu, guys. Nah, tinjuan karate itu. Oh my god. Ternyata dia punya power yang lumayan kuat. Kita bangkit dulu. Keren banget ya skin kita ya. Kita serang dulu, guys. Dia yang menyerang ya. Hampir saja kita tidak sempat menghindar. Untungnya ini punya perisai gitu. Kita tendang. Oh, dia menghindar, guys. Oke, dia macam-macam dengan kita ya. Oh my god, menghindar, guys. Hampir saja kita kena serangannya. Berbaik kita berubah menjadi Ultraman Boboiboy api dulu ya. Kita serang menggunakan skin Ultraman api kita. Kita lihat bagaimana kekuatan. Sudah aku kasih lihat sih di video sebelumnya ya, tapi kita serang dulu dan kita akan set. Itu dia tinjuan uppercut dan bisa apa lagi nih? Oh my god, dia mengeluarkan napas atomnya lagi, guys. Untungnya kita kuat ya. Kalau ini stumble, guys, biasa udah meninggal gitu. Bakal langsung mati. Tidak mati, guys. Kita pakai yang air aja kalau begitu ya. Ini dia, guys, Ultraman Boboiboy air kita yang super kece ya. Keren banget. Aku paling suka warna biru kayak gini sih, lebih keren menurutku ya. Oke, dia maju, guys. Dia maju. Kita serang. Rasakan itu dia guys serangan. Keren banget ya serangan. Kita berubah lagi. Ini dia, guys, Ultraman Boboiboy Halilintar yang sangat overpower. Tentunya dia menggunakan dua senjata. Itu adalah pedang Halilintar, guys. Ini dia jurusnya, guys, yang terbaru, terkeren. Oke. Oh my god, dia bakal ngeluar. Aku baru lihat yang ini ya. Ini jurus terbaru dari Ultraman Boboiboy Halilintar. Langsung kalah, guys. Godzilla-nya terkapar. Kita pertama-tama pakai pesawat tempur dulu, by the way ya. Kita menghindar ke samping. Nice. Ini adalah pesawat Ultraman yang sering aku tonton dulu waktu bocil ya. Oke. Kita serang. Apakah tidak mempan, guys? Tidak mempan serangannya ini ya. Padahal aku sudah pakai ini loh, pakai basoka yang ada di bawah-bawah sayap pesawat ini. Oke, dia menyerang. Kita harus santai, guys ya. Nah, itu serangannya, guys. Tidak mempan loh itu loh. Terlalu kuat dia. Tidak, dia terlalu kuat loh. Itu sudah kuserang berkali-kali tapi tidak mempan. Bentar ya, kita pakai pesawat, main pesawat-pesawatan dulu. Kalau sampai kita kalah pakai pesawat-pesawatan, baru kita pakai Ultraman ya. Oke, tidak mempan, guys. Walau diserang ribuan kali, kayaknya tetap tidak mempan ya. Terlalu keras kulitnya Godzilla ini. Oke, dia mulai menghancurkan kota. Sepertinya dia ingin menghancurkan dunia ini gitu loh. Nice. Kita harus mencari celah. Siapa tahu kalau kena bagian lemahnya kita bisa menang ya. Siapa tahu. Oke, dia mulai mengamuk lagi, guys. Menghindar. Kita dulu ya. Belokan tajam. Oke, dia tidak melihat. Kita serang dari belakang. Tidak mempan juga. Oke, berbelok lagi. Set. Kayaknya enggak mungkin menang-menang kita ya kalau pakai pesawat ya. Kita langsung sengajain kalah aja kali ya. Ini kita harus sengajain kalah biar. Ya sengaja ini, guys ya, kita sengajain kalah aja supaya kita bisa langsung pakai skin Ultraman yang aku punya ya. Oke, terbakar, guys. Pesawat kita terbakar, jadi terpaksa kita turun dulu.
Oke, ini dia Stumble Guys-ku, karakter Stumble Guys-ku mungkin kelihatan seperti Stumble Guys biasa, tapi sebenarnya ini adalah skin Ultraman ya di game Stumble Guys. Nanti aku kasih lihat, dia tuh pegang itu kan. Tuh kalian lihat tuh di sebelah kanan tangannya itu dia memegang sesuatu, guys. Itu adalah skin Ultraman. Kita lihat bagaimana dia berubah ya. Kita maju dulu sebentar. Itu dia Godzilla-nya di sana. Sabar, sabar ya. Aku akan mengalahkanmu ya. Aku akan pakai skin Ultraman untuk mengalahkanmu. Let's go. Di sini saatnya kita berubah, guys. Lihat ya cara berubahnya ya menjadi Ultraman ya. Ini dia nih yang spesial dari skin satu ini ya. Oke, let's go berubah kita ya. 3, 2, 1. Nah, ini dia skin Ultraman Decker kita. Kayaknya Ultraman Decker ya, aku lupa namanya. Kayaknya Ultraman Decker. Dan ini dia guys, kita akan bertarung melawan Godzilla pakai Ultraman ya. Sama sudah besarnya kita. Ayo serang. Nah, itu serangannya. Cuaks ya, serangannya cuaks, cuak, cuaks. Let's go. Kita basmi Godzilla. Oh, dia mau menyerang guys. Oh. Oh, lumayan kuat ya ternyata ya. Tangkisannya dia bisa menangkis serangan ya. Nice, 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 nice. Tidak sia-sia nih aku punya skin ini ya. Oke, kita akan cuaks! Ayo maju, cuaks! Cuaks! Rasakan itu, cuaks! Rasakan! Oh, dia mau nyerang, dia mau nyerang. Ah! Kuat juga ya serangannya ya ternyata ya. Kok langsung kalah? Oh, enggak dong. Ayo, keep, 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 keep. Nice. Cuman ngepur aja itu ya. Kita, oh, cuaks lagi guys. Kita harus mengalahkan. Ah, rasakan. Itu jurus tendangan Ultraman Decker itu. Sebenarnya mirip-mirip aja sih semua Ultraman sih. Paling beda serangannya aja yang beda ya. Oh. Oke, dia terjatuh. Kita harus bangkit guys ya. Oke, apakah aku mati? Oh, tidak, tidak, tidak. Ntar ya, kita akan menggunakan serangan terakhir kita. Oh! Oh my god. Apakah kita mati? Oh, belum, 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 belum. Kayaknya kita mau mati deh. Kayaknya kita waktunya tinggal sedikit, jadi kita harus menyerang dia dan menggunakan jurus terakhir yang aku punya ya. Oke, kita akan menggunakan laser kita, tapi kita lumpuhkan dulu dia dengan lompatan. Cuaks! Rasakan itu, cuaks. Oke, kita akan tendang. Kita langsung-langsung keluarin jurus. Mau waktunya mau habis guys, waktunya mau habis. Oke, ini dia. Tinu. Rasakan. Cuaks. Apakah berhasil laser Ultraman Decker kita? Apakah bisa mengalahkan Godzilla? Berhasil. Kita berhasil mengalahkan Godzilla menggunakan skin Ultraman Decker. Lolos guys kita ya. Ternyata ku ini dinosaurus jenis apa yang pasti ini bukan T-Rex ya, anaknya T-Rex ini jangan-jangan ya. Jadi ini kayak kalau di film Jurassic Park ini kayak dinosaurus yang biasa gitu loh, yang ukurannya tuh kayak 3 meter gitu, yang bukan yang gede banget. Ini dia guys, menyeramkan, tidak begitu besar sih, tapi kita lihat lah ya. Maksudnya kalau aku pakai T-Rex yang gede itu nggak muat di sini masalahnya, makanya aku pakai yang kecil ya. Oke, kita coba deh. Kita lihat seperti apa sih memakannya. Oh, ditelan dong. Wow. Wow. Langsung hilang, guys. Walaupun badannya tidak besar, dia langsung bisa menelan loh ini. Coba lagi. Wow, ini seru. Ini kayak pakai shark ya, pakai apa tuh namanya? Pakai ikan hiu megalodon. Jadi dia bisa makan-makan gitu. Makin gede badannya, guys. Oh, ternyata dia semakin banyak yang dia makan, dia semakin gede. Wah. Oke, kita makan ini. Gede banget sudah. Wah, apa itu? Lo, kok ada mobil-mobil, kereta dan bus ini, apa ini maksudnya, mereka ini apa guys? Mau macam-macam mereka sama aku, ha? Kita makan juga bisa dimakan gak sih ini?
Oh, ini makin gede nih guys. Gede banget, tadi enggak segede ini loh. Kita makan yuk, kita coba makan guys. Kita makan baru kita lihat apakah kita akan semakin besar setelah memakan mereka. Kita coba ya, 3, 2, 1. Oh, makin gede dong. Ditelan guys. Gak masuk akal sih sebenarnya sih. Oh. Tapi seru sih. Jadi raksasa guys. Jadi T-Rex raksasa aku ya. Setelah memakan semuanya jadi raksasa nih, baru T-Rex ya. Oke, let's go kita. Oh, apa itu? Apa itu? Skibidi ya? Kita makan lagi. Ah. Makan lagi. Ah. Wah, ini jadi raksasa beneran sudah ini. Oke, saatnya kita ke garis finish, lompat. Wah, nggak lompat dia. Nggak lompat dia, guys. Jalan doang itu. Dipanjat doang, guys. Wah, finishnya aja kelihatan kecil banget nih. Wah, GG sih ini. Ini skin favoritku saat ini ya. Ada skin dinosaurus di game Stumble, guys. Dan dinosaurusnya dinosaurus beneran gitu. Lo, kenapa aku sendirian, guys? Kenapa lagi-lagi aku sendirian? Lo. Tampaknya di sini akal tidak ada monster kah? Tidak ada monster kah? Beneran dong, ada monster. Monster apa? Oh, Ultraman Belial, guys. Itu adalah monster Ultraman Belial. Oh my god. Kita berubah dulu guys. Kita akan melawan monster Ultraman Belial dengan menggunakan skin Ultraman Boboiboy kita. By the way, ini aku punya skin terbaru ya, skin Boboiboy Solar, Ultraman Boboiboy Solar maksudku. Oh my god, seperti naga guys, seperti naga ini monster Ultraman Belialnya. Apakah ini memang ada ya? Aku nggak tahu ya, apakah ini modifikasi atau memang ada seperti ini bentukannya. Tapi kita akan melawan dia. Ayo kita bertarung, Ultraman Belial. Dasar monster jelek, kita akan berubah menggunakan ini dulu. Oke, ini dia guys, ini dia. Ini adalah Ultraman Boboiboy Air. Kita akan menyerang dia menggunakan kekuatan air kita. Nah, ini dia, rasakan. Oke. Tidak mempan juga guys, tidak mempan. Ternyata kita akan coba berubah menggunakan Ultraman Boboiboy api aja ya. Kita akan menggunakan kekuatan api untuk membakar Ultraman Belial itu. Monster Ultraman Belial, ayo maju kau. Kita akan membantai dia guys. Kita akan membantai. 3, 2, 1, rasakan. Oh, dia terluka lumayan parah tapi tidak hangus, terbakar. Ternyata lebih kuat dari yang kuduga. Jadi kita berubah saja ke Ultraman Boboiboy Halilintar. Kita akan coba kekuatan dari Boboiboy Halilintar ini. Kita langsung ser. Nah, langsung tertebas dia. Oke. Kita akan mencoba menyerangnya. Tampaknya kita patahin sayapnya deh. Tapi dia nggak bisa terbang juga sih. Kayaknya itu sayap itu cuma pajangan ya. Oke, kita langsung berubah saja ke Ultraman Boboiboy Solar terbaru yang super keren, super kece tentu saja. Kita akan menggunakan ini. Ayo maju kau. Rasakan. Ayo. Kita tangkis. Oke, berbahaya ini monster Ultraman Belial ini karena dia mempunyai kekuatan yang sangat kuat ya. Nah, itu dia guys, serangan yang aku maksud ya. Itu sangat berbahaya, untungnya aku bisa menangkisnya menggunakan skin Ultraman Boboiboy Solar. Aduh. Sabar ya, nanti kekuatan ultinya kita akan keluarin di saat-saat terakhir saja. Oke, kita akan langsung saja guys. Kita akan menggunakan kekuatan dari Ultraman Boboiboy Solar ini untuk membasmi Ultraman Belial maksudku. Kita serang. Rasakan. Oke, dia menyerang kita. Kita akan membalasnya guys. Kali ini kita akan membalasnya. Ini adalah kekuatan dari Ultraman Boboiboy Solar yang super overpower. Nah, ini guys, kekuatan panah ya. Let's go. Langsung kalah, tertancap oleh panah mematikan dari Ultraman Boboiboy Solar dan kita berhasil
sangat menyeramkan, sangat kuat dan sangat apalah. Sangat besar lah ya intinya. Jadi kita akan langsung saja menggunakan ini. Ini bisa berbesar ya. Setiap dia makan orang bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Nah, itu belasan lah ya pokoknya ya. Oke, kita akan memakan semua peserta yang ada di sini semuanya guys. Tidak akan kita sisakan satu pun. Kita makan. Satu, udah kita makan ya. Ini lagi. 2, 3, 4. Ini kayak mensong, ini kenapa mau gigit aku ini sirup ep ini? Kamu gak tahu aku hiu megalodon apa? Oke guys, sudah banyak sekali aku makan, tapi aku ingin memakan semuanya ya. Kita makan lagi. Ini lagi guys. Nyam. Seru banget ya, punya skin hiu ya. Oke, ini lagi guys, kita makan lagi 3. 2 dapat ya. Satu doang kita dapat. Ini lagi. Rupa. Makin gede guys. Ini lama-lama sebesar arena stumble guys ini. Ini lagi. Kita makan lagi. Tersisa satu guys. Ada Godzilla dong. Ini kita lawan Godzilla ya. Kok GG guys? Lawan Godzilla, kita hiu megalodon lawan Godzilla bro. Oke. Ini dia guys, Godzilla versus hiu megalodon. Let's go ya. Kita akan coba bagaimana caranya guys. Nggak bisa dong, masa dia mau nyerang kita begitu guys. Untung badan kita udah besar ya. Ini bisa ngigit doang ini guys hiunya ya. Nggak bisa ngeluarin apa-apa dia. Mamam tuh. Diseruduk lagi kau sama hiu megalodon. Lagi sekali lagi. Aduh. Ditendang kita tapi tidak kena ya pribadi. Oke, bersiap. Lancarkan serangan penuh kita ya. Kita akan mengalahkannya dan rasakan. Masih mau kau? Oh, dia mengamuk. Apa yang ingin dia lakukan? Ini keras banget kulitnya guys, hiu mega. Tidak ada apa-apanya hiu megalodon ini, terlalu keras ini si kadal laut ini ya. Wah. Curang banget, pakai napas atom dia guys, curang dia ya, nggak mau dia. Kita cek ombak dulu guys. Kita lihat dulu. Set. Oke, di sini agak lebih terang ya, beda sama yang tadi loh ini loh. Ini mapnya lebih terang dan lebih bercahaya gitu. Tampaknya ini beda monster dah. Ya nggak sih? Kayaknya ini beda monster deh guys. Aku melihat ada sesuatu yang berbeda di sini. Kita lompat dulu yuk. Cus, alright. Mantap jiwa. Kita lihat monster apa yang keluar. Apakah? Apa itu guys? Apa itu? Oh my god, itu apa itu? Bloop. Oh my god. Monster laut dalam bloop guys. Oh my god, kita naik ke atas dulu. Oh my god, tadi hiu megalodon ternyata kali ini bloop ya. Itu adalah monster laut dalam yang ukurannya itu gede banget guys. Cuman di sini dibikin kecil seperti ini karena mungkin tidak muat ya arenanya ya. Tapi aslinya itu raksasa guys. Itu kita bisa serumah-rumah guys. Serumah-rumah kita bisa ditelan ya sama si siapa namanya nih? Bloop. Oke, berhati-hati Rudy. Kita harus naik ke sini, semoga saja dia tidak memakan ini ya. Aku sih berharap dia tidak memakan ini guys. Kita naik ke sini yuk. Nice, mantap jiwa. Dia berbeda guys. Ini berbeda sama si megalodon tadi ya. Megalodon tadi menghancurkan segalanya ya. Menghancurkan apapun yang ada di depannya. Kalau ini tidak, kita masih bisa bersembunyi. Kalau di sama monster apa tadi namanya, Bloop ya. Iya Bloop kayaknya ya. Aku lupa juga namanya guys. Pokoknya itulah monster laut dalam yang sangat mengerikan, yang sangat besar dan tentu saja bisa memakan kita dalam sekali telan. Makanya kita harus berhati-hati. Ini aku santai aja jalannya karena aku pengen dia jauh dulu.
Nah, di sini baru kita speed run lagi, guys. Kita cek dulu di mana dia berada, di mana dia berada. Kita lihat. Tidak ada, guys. Oke, guys, aku melihat ada sesuatu di depan. Apa itu? Itu apa itu, guys? Oh, ada skateboard. Oh my god, kita bisa pakai skateboard ya. Tapi aku tidak melihat. Oh, itu baru muncul, guys. Baru muncul dia. Baru datang, kita kabur. Yuk, kita kabur. Kita akan menggunakan skateboard. Itu dia, guys. The Bloop. Oh my god, mengerikan sekali. Kita pakai ini dulu, skateboard. Nah, kalau begini ceritanya kan kita bisa menang nih. Kita bisa mengimbangi kecepatannya, guys. By the way, karena saking besarnya Bloop ini, kecepatannya tidak secepat si Megalodon tadi ya. Megalodon tadi sangat-sangat cepat, sangat-sangat culas sekali. Set, kita hindari, set. Kita menghindari beberapa rintangan yang ada di sini. Oke. Masih belum terlihat garis finish dan semakin gelap, guys. Oh my god, menyeramkan banget. Stumble, guys, kita dikejar oleh Bloop. Oh, di situ finishnya. Ayo. Ayo, sedikit lagi, guys. Sedikit lagi, kita tidak boleh ceroboh di sini ya. Kita harus memenangkan ini. Karena aku dari tadi tidak dapat crown. Dan akhirnya, guys. Akhirnya aku berhasil memenangkan map Stumble, guys, di kereta, rel kereta. Mencari. Oke, guys, ternyata map rahasianya Pipotpus lagi. Aku sudah bosan dengan map Pipotpus dan ternyata tidak ada peserta, guys. Oh my god. Guys, kita maju lagi. Apakah di sini akan muncul monster? Apakah ada? Oh my god. Apa itu? Kayak T-Rex, guys. Oh iya, T-Rex itu. Oh my god, dinosaurus, guys. Kenapa badannya macam metal gitu ya? Kayak apa, guys? I don't know itu apa itu. Oke, kita berubah dulu, guys. Ini T-Rex dinosaurus gitu loh, tapi aneh banget, guys. Warnanya kayak Venom ya. Oh my god, ini dinosaurus Venom ini. Wow, kita akan melawannya, guys. Ini akan menjadi pertarungan Boboiboy melawan dinosaurus Dino. Giginya warna kuning dong. Aneh banget warnanya, guys. Oke, kita berubah ke Boboiboy Ultraman Air. Let's go ya, kita bantai menggunakan serangan bertubi-tubi. T-Rex sekalipun kita bantai, guys. Serem banget, guys. Dia nggak punya tangan, guys. Badannya besar, tangannya kecil. Akhirnya berubah menggunakan Ultraman Boboiboy api. Ayo Boboiboy, tunjukkan kekuatanmu. Oh, dia mau maju. Apa kekuatannya, apa sih? Ini T-Rex ini nggak ada, guys. Kita serang aja. Rasakan aumannya saja yang besar, guys. Cuman dia tidak berdaya diserang sama Ultraman Boboiboy. Dan kali ini berubah menjadi Halilintar ya. Let's go, Ultraman Boboiboy Halilintar. Kita tebas, jadikan samsak aja nih dinosaurusnya nih. Tidak berguna, guys. Lebih kuat Ganki atau Godzilla lebih kuat sih daripada ini ya. Oke, kita berubah lagi menggunakan Ultraman Boboiboy Solar. Ini akan mati kali ini, guys. Kita akan bantai dia menggunakan ini ya. Terlalu lemah dia, guys. Kayak kadal dia. Oke. Masih mau. Dia menyerang menggunakan ekor ya, ternyata ya. Oke. No problem. Itu sajakah kekuatanmu? Hahaha. Apa? Bisa mengeluarkan ini naga atau T-Rex sih, kok bisa ada api dari mulutnya ini? Aneh banget ini T-Rex-nya nih. Oke, tanpa basa-basi, aduh enggak kena. Jago dia, guys. Oh, mau ngapain dia? Kaget aku. Jurus T-Rex macam apa itu, guys? Itu serangan T-Rex di film Jurassic Park ya. Oke, kita bantai, guys. Kita akan mengalahkan dia. Ini akan menjadi serangan terepikku. Sekali lagi. Tahan dulu. Ada keluarkan api dia dari mulutnya macam naga. Oke, guys, aku akan mengeluarkan serangan pamungkas dan ini akan mengakhiri ini ya.
Dan ini dia guys, rasakan. Apakah dia langsung meninggoy guys? Langsung meninggoy ya. Tidak berdaya, dia langsung tertancap oleh panah.